Wisata alam Pulau Sumba selalu memikat. Salah satunya adalah Bukit Tenau di Kelurahan Kampaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur. Pemandangan yang ditawarkan di Bukit Tenau ini adalah hamparan perumputan yang membalut bukit-bukit di sekitar serta hamparan persawahan yang menghijau. Sejauh mata memandang, para pengunjung yang datang hanya akan melihat hamparan perbukitan yang mempesona dan menenangkan hati. Pemandangan bukit seperti Bukit Teletubbies ini kerap dijadikan warga Pulau Sumba maupun wisatawan lainnya sebagai lokasi foto prawedding. Tingkat pengunjung yang datang di tempat ini ya lumayan banyak, lebih-lebih sebelum COVID itu pengunjungnya hampir setiap hari, baik pagi dan sore waktu posisi matahari mau terbenam, sunset. Dan yang pengunjungnya juga bukan orang Sumba yang ada di sini, tetapi itu tamu-tamu dari luar Sumba, misalnya dari Jakarta, bahkan ada yang foto prewedding di sini, dan juga ada juga artis-artis yang datang untuk foto di lokasi ini. Sebelum pandemi COVID-19, lokasi wisata Padang Sabana ini menjadi salah satu objek wisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun domestik. Warga sekitar berharap para wisatawan tidak hanya datang ke Sumba Timur untuk menikmati wisata budaya, namun juga dapat mampir ke Bukit Tenau untuk menikmati pesona alam nan indah. Tim Liputan, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.